Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Solinabar. Tim Opsnal Polsek Jelutun Jambi meringkus Ari Wibowo, warga Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu siang. Pria 23 tahun ini merupakan pelaku pencurian kotak amal di Masjid Darussalam Jelutun Kota Jambi. Belum lama ini, tak hanya di Masjid Darussalam, pelaku yang beraksi seorang diri ini juga mencongkel kotak amal di musala yang tak jauh dari masjid tersebut. Saat beraksi, pelaku menyasar ke masjid yang tidak terkunci dan hanya menggunakan obeng. Aksi pelaku terungkap setelah polisi mendapati aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Setelah melakukan penyelidikan, pelaku diringkus polisi di salah satu warnet di kawasan Telanapura, Kota Jambi. Menurut Kapolsek Jelutung, pelaku merupakan residivis kambuhan dengan kasus yang sama. Dari pengakuan tersangka, uang hasil mencuri kotak amal digunakan pelaku untuk bermain game PUBG di warnet. Malam-malam dia keliling, begitu kelihatan ada masjid, dia langsung ambil kotak masjid. Jadi kemarin malamnya ada dua TKP ya. TKP satu di masjid, dia ambil kotak wakaf isinya 300 ribu. Setelah itu tidak jauh dari situ, dia ambil di musola sebelahnya, isinya 1.100.000. Atas perbuatannya, pelaku kembali harus mendekam di balik jeruji besi. Pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Jambi, ANK, Jambi 28 TV. Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan terus berbarui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv terkini terpercaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Agus Solinaba. Sampai jumpa.